Assalamualaikum, hunting lagi di terminal Bungur Rasi ya. Ini masih di dalam terminal dan saya nanti akan hunting di pintu keluar. Hunting angkatan sore, angkatan malam, patas Jatim, Sukilo Tunggajaya ya. Kita menuju ke sana aja ya. Nah, di sini ya, di pintu keluar tuh nanti kita ke arah ke kiri. Jadi kita dari sana di keluar pintu keluar itu terus ke arah ke kiri. Ya di sini nanti STJ itu masuk, nggak masuk terminal sih, jadi di depannya pintu keluar ini, tepatnya di sekitar sini lah. Mungkin dari bis ini mau masuk STJ Taraga. Itu ada beberapa penumpang udah nunggu di warung-warung itu. Hari sih rame, kayak untuk hari ini agak berkurang. Biasanya Jumat rame, Sabtu itu berkurang atau kebalikannya. Jumat agak sepi, Sabtunya rame. Coba kita lihat aja, ini armada terpertama nanti ada berapa penumpang. Ini ya, STJ Taraga ya. Tuh, ada beberapa penumpang yang sudah masuk. Langsung dikeroyok tuh. Mana, Pak? Nambah lagi. Yusar kali lah dan. Waalaikumsalam. Halo kakakku, kakakku. Ora go kendaraan kok. Eh? Engko bengi paling. Enes apa? Info penumpang STJ Taraga full tank ya, full seat kok full tank. Oh, ini. Pasti berangkat kan? STJ Taraga ya, angkatan pertama, angkatan sore lepas. Full dan full. Paling setengah enam udah nyampe paling, Bu. Ya, 11.20 bisnya masuk. Nah, ini penumpang langganan juga ini. Terus tuh Madiun Ponorogo ya.
ditawarin nggak mau kan. Wah ini calon penumpangnya pada nungguin aja sini, nggak mau berpaling dia. Mereka. Masih setia nunggu ya, ini sekitar jam berapa ya? Waktunya sih segera masuk, cuma belum macet di daerah Medan. Segera di serbu penumpang. Macet. Ah, mandek kena bawa. Penumpang yang udah nunggu tadi ya, ini hadir. Ya, stay secret. Wih, itu langsung. Kita pilih tempat. Nambah lagi. Tadi secara kan juga udah full. Ini SSC Grey kemungkinan udah full juga sih. Cuma masih nunggu, ini belum berangkat, nanti tunggu aja. Masih dicek di belakang tuh masih kosong kayak itu sama kan nanti apa itu ya. Okay.